Assalamualaikum. Hari ini kita terobek ke Jabatan ataupun Geretok serta Yahya Petra. Ia merupakan jabatan utama di Kota Baru Kelantan, Malaysia, merentasi Sungai Kelantan, sungai yang terpanjang di Kelantan. Jadi tua-tua pada 17 April 1995, Jabatan Serta Yahya Putera ini dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan, Sultan Yahya Petra ibni almarhum Sultan Ibrahim. Jabatan Sultan Yahya Petra dikenakan kutip patut. Ini menjadikan ia laluan awam pertama di Malaysia yang dikenakan betul. Kutip patut terpaksa dilakukan bagi menguntik semula perbelanjaan pembinaan jabatan baru. Tuan-tuan, pada 9 hari bulan Julai 1978, Barisan Nasional telah berjaya memenangi pilihan raya negeri. Maka semenjak itu, kutipan tol telah dihentikan seiring dengan janji Barisan Nasional Kelantan dalam pilihan raya. Thank you.
pada tahun 2007 pula, Jabatan Sultan Yahya Petra atau Getuk Sultan Yahya Petra telah dibina dengan pembiayaan sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan dan ia menelan belanja 184.4 juta ringgit dan dibuka sepenuhnya pada Oktober 2013. Pembinaan yang telah mengubah landskap Kota Baru itu melibatkan pembinaan jalan bertingkat Nelongo dengan kemudahan laluan motosikal dan basikal juga serta teksi atau pembencang yang menghubungkan Pasir Pekan ke Bulatan Hijau dari Jalan Hamzah ke Wakaf Seribu dan dari Jalan Sultan Yahya Petra ke Jalan Dusun Mulia. Jadi pakat-pakat kelihlah Jabatan atau Getuk Sultan Yahya Petra hak comel ni. Terima kasih. Gembira rasanya.